Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel Rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku. Nah, ini tuh, aku lagi belanja mingguan menjelang bulan Ramadan. Karena kan nanti Senin atau Selasa itu udah masuk bulan Ramadan ya, jadi udah aku tuh sekalian aja belanja untuk persiapan masak sahur dan buka nanti. Oh iya, mungkin video ini tayangnya di hari Rabu, padahal aku itu belanja di hari Sabtu. Sebenarnya tadinya tuh aku mau belanja di hari Minggu aja, tapi karena stok di kulkas itu udah habis banget, jadi ya udah aku belanja di hari Sabtunya. Ini tuh aku ke pasar sekitar jam setengah 10 atau jam 10, jadi agak siangan ya, dan ternyata masih rame banget karena emang mungkin mau munggahan ya, kalau misalkan kata orang-orang itu. Nah jadi ya rame banget meskipun udah siang. Lanjut lagi ke videonya, jadi ini tuh aku langsung aja ke tempat sayur langganan dan di sini aku beli bawang merah, bawang putih, kentang, sayuran dan lain-lain. Sebenarnya di sini tuh aku bawa catatan ya karena aku tuh udah bikin meal plan dan daftar belanjanya. Cuman aku fotoin aja di HP dan nanti untuk meal plan-nya aku kasih fotonya aja ya karena pas proses pembuatannya itu aku nggak rekam. Jadi di sini tuh aku belanjanya cepat karena kan emang udah tahu apa aja yang harus aku beli dan ini singkat cerita aku tuh udah beres belanjanya. Ini tuh lagi dihitung-hitung, maksudnya lagi ditimbang-timbang dan aku tuh sekalian ngambil cabai. Singkat cerita, beli sayurannya itu udah selesai Lanjut lagi, aku tuh mau beli telur Karena stok telur di kulkas aku itu udah habis banget Jadi di sini tuh aku mau beli Tapi aku nggak beli sekilo sih Kayaknya cuman 11 atau 12 butir aja Dan aku juga mau beli telur puyuh Karena di meal plan itu aku bikin sayur sop telur puyuh aku tuh nggak tahu pilih telur puyuh yang bagus itu yang kayak gimana pokoknya asalkan dia bersih dan nggak kotor ya udah aku pilih aja Nah di sini tuh aku beli telur puyuh sama telur ayam aja aku nggak tahu ini berapa kilo yang penting tuh aku beli seadanya aja yang diambilnya aku gitu ya dan totalnya itu27.000 lanjut lagi setelah beli telur aku beli ayam ini tuh di sini aku mau beli dada ayam pilet ini tuh nantinya mau aku bikin nugget homemade sama aku juga mau bikin nasi bakar dan cireng gitu jadi buat isiannya ya Nah ini tuh di sini aku belinya satu dada kayak gini. Biasanya kan aku belinya setengah, tapi kali ini karena mau pakai banyak, jadi aku belinya satu. Nah terus aku juga beli ayam. Ini tuh aku pengen ungkep ayam, tapi belinya sedikit aja karena katanya suami aku itu nggak mau. Jadi ya udah aku beli cuma empat potong, dua paha sama dua sayap. Setelah beli ayam, ini tuh karena aku ngeliat ada sayur asem bagus banget Tapi karena emang aku lagi nyari juga Dari tadi tuh pada jelek-jelek, jadi yaudah udah ini nemu yang bagus, aku langsung beli aja di sini tuh aku beli sayur asem sama jagung, harganya Rp12.000 Dan selanjutnya aku juga beli tahu, karena di meal plan itu aku mau bikin pepes tahu Ini aku beli... Tahunya cuma 5000 sedikit aja Dan karena mau bikin pepes pepes tahu jadi aku beli juga daun pisang karena kan aku juga ada meal plan nasi bakar sama pepes tahu jadi aku butuh daun pisang Singkat cerita, aku udah sampai di rumah, jadi langsung aja aku mau bongkar belanjaan dan food prep. Sebenarnya ada yang nggak kebeli, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti itu nyusul aja, karena emang udah mau hujan banget mendung gitu ya. Nah ini yang pertama aku beli percabean, harganya itu campur 17.000. Terus aku juga beli lalapan labu siam ini itu 5.000. Untuk perbawangan harganya itu 12.000 terus aku juga beli kentang itu 9.000 wortel 4 biji itu harganya 9.000 dan kol itu aku belinya setengah harganya itu 6.000 Terus aku juga beli kerupuk makaroni Ini tuh aku beli 5000 aja Karena 5000 udah banyak Dan ini yang lagi mahal di pasar Pas aku sabtu kemarin ke pasar Ini tuh katanya bisa satu buah itu 5000 Dan aku tuh beli dua harganya ribu, Masya Allah mahal banget ya Tapi ya nggak apa-apa mungkin karena emang lagi mahal gitu terus aku juga beli jeruk ini aku beli jagung harganya 5000 dan ini sayur asem banyak Banget dan seger-seger isinya, harganya itu tujuh ribu. lanjut lagi ini tuh aku tadi beli dada ayam fillet ini aku nggak tahu ada sekilo atau enggak tapi harganya tuh 37 ribu jadi aku juga tadi tuh nggak nanya sekilo berapa gitu ya ayam sekarang nah terus aku untuk daging ayam yang diungkapnya itu tuh harganya 18 ribu dan aku juga beli bumbu aromatik ini tuh udah lengkap banget harganya itu cuman 3000 aja Aku juga beli tahu, ini tuh harganya 5000 dan isinya tuh cuman 5. Terus aku juga beli tempe, ini tuh yang harganya 7000 karena emang agak panjang ya. Dan ini untuk daun pisangnya aku beli cuman 3000 aja. Karena 3000 juga menurutku udah cukup biar nggak ada yang kebuang. Terus ini aku beli telur puyuh Harganya itu 7.015 butir Dan untuk telur ayamnya Ini tuh ada 12 butir Harganya 20.000 Dan gak kelupaan aku juga beli bumbu racik Sayur asam sama ayam goreng Dan aku beli terasi juga dan ini dia semua belanjaan aku minggu ini yang totalnya itu 177.000. Aku tuh nggak biasa Uh, total belanjaannya sampai segini, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena emang lagi pada mahal dan kali ini aku beli ayam setelah bongkar belanjaan aku tuh mau lanjut aja untuk food prep karena biar semua kerjaan aku itu cepet beres sebenarnya video kali ini tuh tadinya mau aku satuin untuk aku bikin nugget homemade terus aku juga mau bikin cireng isi ayam suwir gitu tapi karena bahan bahannya nggak kebeli gitu ya karena mendung mau hujan jadi udah nanti aja videonya aku pisah di video selanjutnya dan sebetulnya semalam itu aku udah bikin meal plan dan daftar belanjaan. Dan aku tuh tapi nggak bikin videonya. Jadi ini dia meal plan aku untuk minggu depan pas bulan Ramadhan nanti. Di hari pertama itu aku mau bikin nasi bakar ayam suwir, terus aku mau bikin kerupuk makaroni, sambal dan lalapan. Nah, untuk di hari keduanya aku tuh mau bikin sayur asem, tempe goreng, ikan asin sama sambal. Ini tuh menu favorit sekarang. Udah tiga kali aku bikin sayur asem. Terus untuk day 3 untuk hari ketiga, aku mau bikin sayur bayam jagung, tempe goreng, telur dadar sama orek tempe. Untuk hari keempat aku mau bikin ayam goreng sambal bawang, lalapan, sama tempe goreng Untuk di hari kelimanya aku tuh mau bikin pepes tahu, tempe goreng, sambal, sama lalapan dan untuk di hari keenam, aku mau bikin kentang balado, sambal, lalapan, sama telur dadar. Dan untuk di hari ketujuh, aku mau bikin sop telur puyuh sama tempe goreng. Jadi di sini tuh, ini untuk menu buka dan sahur ya, karena paling di sahur itu yang freshnya paling aku cuman bikin kayak tempe goreng, telur dadar, nugget paling kayak gitu untuk sayur-sayurnya mungkin nanti aku akan angetin aja dan untuk takjil di bulan ramadan aku tuh enggak tahu mau bikin apa mau beli atau bikin aku enggak tahu jadi gimana nanti aja Sebenarnya aku tuh terinspirasi dari Instagram gitu bikin meal plan Ramadan kayak gini Tapi emang sebelumnya aku juga pernah ya bikin meal plan karena ada di video yang dulu-dulu boleh kalian lihat Tapi kali ini tuh aku menunya tuh kayak bukan jiplak sih kayak menyesuaikan aja yang aku suka Aku juga bikin di menu meal plan aku biar kayak ada referensi aja gitu biar nggak monoton menu aku itu-itu aja dan alhamdulillah nggak kerasa, food prep aku juga udah selesai. Tadi tuh aku udah bikin ungkep ayam sama ungkep tempe juga. Oh iya, aku tuh punya tips baru untuk simpen tahu. Jadi biar dia tuh nggak asem dan nggak cepet basi, jadi tahunya itu direbus dulu sampai matang, dan nanti untuk airnya boleh diganti pakai air baru. Dan aku udah... Apa ya, udah coba di meal plan yang bukan meal plan, maksudnya di food prep yang kemarin, dan itu beneran aku sampai lima hari juga enggak asem dan enggak ada jamurnya. udah beres semuanya terus aku tinggal masukin aja ke dalam kulkas. Nah, kalian gimana nih udah pada persiapan untuk bulan Ramadan atau belum? Biasanya untuk minggu-minggu pertama itu menunya enak-enak untuk buka puasa sama sahurnya. Tapi untuk kesananya karena emang ibu-ibu tuh udah bingung mau bikin menu apa. Jadi kayak seadanya gitu ya. Kalau aku sih biasanya kayak gitu dulu dan sekarang juga sama kayak gitu. Kalau kalian gimana nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau mau bulan Ramadan, biasanya semuanya itu pada senang, pada excited, menyambut bulan Ramadan, kayak semuanya dipersiapkan dari rumah yang bersih, makanan yang enak-enak, semuanya itu dipersiapkan, masya Allah banget. Dan ini, alhamdulillah, ini tuh semua bahan masakan udah masuk semua ke dalam kulkas. Kulkas aku udah penuh, udah rapi. Jadi, aku cukupkan dulu sampai di sini videoku kali ini. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Wassalamualaikum. Bye.